hari ini terarah kepada anda. Jaga nama baik anda dan jaga pula nama besar tim yang anda bela. Kitalah sekarang bola berada di kaki putra kelahiran Paya Demak yang masih terikat kontrak dengan Laskar Singgisa Karo United di Liga 2 Sumatera Utara. Maulana Khalidi bersiap-siap kali ini wasit Teguh Sutrisno dipimpin dan dibantu oleh Awin 1 Ulul Azmi dan asisten 2 Afrizal Baik dengan intensif pertandingan Bapak Ilyas Tori ini. Kita baru saja pertandingan digulirkan. Sekarang bola berada di kaki Muhammad ini mencoba mencari ruang dia. Kerjasama bola saja dengan Yak Munandar langsung dengan sebuah umpan terobosan. Sekarang bola di kaki Nasir Al-Laba namun rapat bersama belakang. Kali ini Iqbal Lesmana mencoba kembali menggerakkan irama permainan langsung dengan sebuah lompat andalan. Ini dia pemain yang sangat menakutkan. Mojen bangga rekan-rekan Al-Nizami nama asli mencoba menggocek layan namun dapatnya pelanggaran dilakukan tadi oleh alumni SSB Patriot ini Muhammad Rehman. Bangde, pegah di nak umum babi bangde. Yang de, yang baca kota-kota ya. Bang, yang baca kota-kota ni kat sini orang lam. Halo, yang baca bang darat itu. Bang yang baca kota-kota uli kau lam bang. Nah, itu tu dia bal, kepegah dekat dia bal. Kamera. Kamera. Ya, kita lihat tendangan bebas didapatkan. Berbahaya bisa dikatakan situasi. Langsung dengan sebuah umpan. Namun antisipasi yang cepat sekali daripada mantan penjaga gawang PSGL Gayo Lewis dan Persiraja ini Rolah Kifayu. Ya, Rolah Gangsa, panggilan sehari-hari masih menimpang-nimpang kulit bundar sementara. Umpan berpindah kaki kepada Hitmandu. Kita lihat di sana ada Muhar. Juga ini juga salah satu jebolan SSB Patriot Pantel Labu yang sore ini mendapat kesempatan tampil bersama tim ya, Lebih Nyakit dari Kecamatan Makmur. Muammar Idi mencoba melebar umpan kepada Kapten Kesebelasan Yasmani Yusri dengan sebuah umpan terarah kepada Munandar. Munandar mencoba bersabar kali ini. Kita lihat umpan berpindah kaki kepada Ramadan Idi. Madon panggilan sehari-hari mencoba mutasi serangan kembali lagi. Lebih Nyakit sekarang mencoba mengancam namun rapat bersan belakang yang digalang oleh Riki Ramadan dan kawan-kawan. Kita lihat masih terjadi perebutan. Ya, kita lihat kembali lagi ritme permainan mencoba diperagakan. Ini dia Muhammad Fairushi yang sore ini berperan di sisi sebelah kiri kerjasama pula saja dengan Al-Muzani Mojen pada sehari-hari mencoba kembali lagi mengancam kali ini namun mendapat kawalan daripada pemain sekampung halaman ya Yasmani Yusri. Sekarang bola dikasih Amar ini kerjasama di kaki-kaki kembali lagi. Ini dia Ramadan ini. Ya, kita lihat kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim Putra Buana Tunggal di Jumpa. Kita lihat apa yang terjadi. Pemain cadangan dulu. Halo, Putra Buana duduk pemain cadangan. Ya, duduk pemain cadangan. Mama pakai rompi. Pemain cadangan pakai iyo. Oh. Ini oleh Pak Bagi. Ya, kita lihat sekarang bola berada di kaki Riki Ramadan. Kembali lagi umpan panjang. Di sana ada Yasmani Yusri kerjasama dengan Muammar Kadhafi. Amar panggilan sehari-hari. Menandar kali ini kembali lagi ke belakang. Kerjasama 1-2 sentuhan. Cantik sekali skema permainan di kaki-kaki. Namun nunuk panggilan sehari-hari. Putra kelahiran Minasah Krung. Ya, Kabupaten Aceh Besar ini tidak memberi kesempatan tadi kepada mantan pemain Persiraja Ramadan ini. Lemparan gelang didapatkan oleh Yasmani Yusri sekarang. Salah satu jebolan PON Aceh yang pernah bersinar bersama tim Persiraja dan juga PSDS Deli Serdang, Yasmani Yusri. Itulah kali Yasmani Yusri langsung dengan umpan diarahkan kepada Maulana Khalidi. Namun lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim ya Lebu United dari Kecamatan Makmur. Baru sekitar beberapa menit usia pertandingan. Kepada anda penonton yang masih berada di luar, anda masih berkesempatan. Ini dia Mojen Mujani mencoba kembali lagi mengutaki serangan Anas Mustafa ke belakang. Michel langsung dengan sebuah umpan lambung namun terbaca tadi oleh Muhar. Arwali Korea mencoba kembali lagi membuka. Kita lihat di sana ada Nodi Andika kerjasama dengan pemain belakang Darkasi. Lagi-lagi hilang penguasaan mereka. Sekarang Nodi Andika mencoba kembali lagi mengancam namun sayang
liar penguasaan daripada pemain-pemain putra Buana Blang Blado Jumba membuahkan lemparan selang saja bagi mereka. Sekarang bola dikaki Muhar, sekarang Lebu Inaudin Makmur mencoba mengambil alih serangan lewat kaki Muammar. Muammar kepada Nasir Alaba, kerjasama satu dua sentuhan langsung dengan sebuah umpan menyilang. Kita di sana ada Ramadan, Maulana kali ini lepas dari kawalan, situasi berbahaya bisa dikatakan. Namun apa yang terjadi, nampaknya jelas sekali Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Padri. Kita lihat kali ini Putra Cetri di Kecamatan Kuala yang pernah terlirik oleh Ayam Kinantan Pesenet Medan di divisi utama Liga Indonesia. Riki Ramadan mengambil ancang-ancang dia. Kita lihat Riki Ramadan jauh ke depan. Lagi-lagi kebual terjadi Muammar ini. Di sana ada Arwali Mohsen Mujadi mencoba mengubahkan serangan kembali lagi. Bersabar kali ini pemain-pemain daripada tim Putra Buana Blang Blado Jumba. Oh, kita lihat nampaknya pelanggaran kembali lagi dilakukan oleh Muammar. Kita lihat kembali lagi membuahkan tendangan bebas saja. Lusia. Kita lihat umpan berpindah sisi kepada Andi India. Namun Andi mendapat kawalan daripada kompatnya sendiri. Arwali sayang, shooting dilepaskan oleh pemain muda gawang kelahiran Kota Langsa, Arolas. Sekarang bola berada di kaki ya, Mando Mulyadi. Kerjasama dia dengan Muhar, putra kelahiran Tanjung Kinai, Tanah Jambu Air Aceh Utara. Langsung dengan sebuah umpan panjang, kita lihat di sana ada Maulana kali ini. Namun mendapat kawalan daripada Darkasi, Nasir Alaba, umpan tumit ke belakang. Kita lihat sekarang Nasir Alaba kembali lagi mencoba mengutati serangan. Langsung dengan sebuah umpan panjang, berbahaya dikatakan Ramadan. Namun sayang sekali, kontrol yang kurang cermat bisa dikatakan daripada pemain yang masih terikat kontrak dengan PSJS Cilacap di Liga 2 ini. Al-Muzani, Mojen, Bangla Zari-Hari, Arwali, Iqbal Lesmana, ke belakang dia, kerjasama dengan Michel. Di sana ada Rizky Ramadan, umpan berpindah kaki kepada Darkasi, kebersihan belakang. Lagi-lagi kita lihat serangan demi serangan, terus-menerus mencoba dikembangkan oleh pemain-pemain Putra Buana Blang Blado Jumba. Lewat kaki Nodi Andika, kita lihat Nodi Andika mencoba melepaskan diri. Namun apa yang terjadi, kita lihat membuahkan lemparan dalam saja kali ini bagi tim Lubu United FC. Kita lihat kali ini di sana ada Muhar, kerjasama kembali lagi Iqbal Lesmana, umpan berpindah kaki Anas Mustafa terbaca dan Arwali jelas. Kita lihat handball dilakukan tadi. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi dan buahkan tendangan bebas saja. Sama-sama kita nantikan di mana bola sedang dihadapi oleh putra kelahiran Tanjung Tingan. Ya, Muhar langsung dengan sebuah shooting dilepaskan. Namun bola-bola seperti ini bisa dikatakan sudah menjadi makanan daripada Muhammad Reja, penjaga gawang muda masa depan putra kelahiran Kecamatan Jinis, Kabupaten Girun ini. Kita lihat masih menimbang-nimbang di kulit bundar sementara. Salah satu penjaga gawang juga pernah terikat kontrak dengan Galatasaray FC di Liga 3, Alfa Dini, mencoba berpindah kaki kepada Ramadan Didi. Ramadan bersabar kembali lagi, kerjasama di kaki-kaki dengan Maulana kali ini. Kita lihat kembali lagi umpan berpindah ke belakang. Di sana ada Yasmani berikutlah kaya boleh jalan berhadapan dengan pemain sekampung halaman. Kita lihat kali ini Maulana kali ini kembali lagi pelan saja umpan digeserkan kepada Muammar Gaddafi. Amar mencoba kembali lagi mengutati serangan. Namun di sana ada Maulana kali ini, kerjasama segitiga. Di sana ada Al-Fatini motor penggerak serangan mereka. Lebih lagi cantik sekali tekanan datang dari sisi sebelah kiri. Di sana ada Muhar Pandan Bangla Sehari-Hari. Masih Muhar dibayang-bayangi dia oleh Nodi Andika. Masihlah penguasaan pemain-pemain Lebu United FC. Munandar dengan sebuah umpan panjang namun terarah kepada Riki Ramadan. Serangan datang sini berganti lewat kaki Muammar ini. Muammar ini ke belakang. Di sana ada Munandar. Munandar mencoba mutati ritme permainan. Kerjasama satu dua sentuhan. Masihlah penguasaan Lebu United FC. Kita lihat kali ini sebuah umpan terobosan terbaca tadi oleh Darkasi, putra kelahiran Lukmani. Kita menasih Pak Mampam. Namun jelas sekali tarikan dilakukan tadi oleh pemain bertemu secara ini. Ya, kita lihat kali ini berbahaya situasi bisa dikatakan cepat di depan gawang yang dikawal oleh saudara Muhammad Reja. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi peluang bagi tim Lebu United untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Muammar Gaddafi dengan sebuah umpan, kita lihat apa yang terjadi. Berbahaya,
Indonesia, Laskar Mansi Kurung Persidik ini dan Laskar Nusa Kambangan PSJS Cilacap baru Lubu United memimpin laga. Bola gelandang lah, cuma kita lihat kali ini di mana sementara sebuah daripada tim Putra Buana tertinggal satu angka. Yaswan Yusri satu bersih saja. Muhammad Mikail mencoba mengulangi serangan dia. Umpan berpindah lagi, namun lagi-lagi kita lihat kali ini ada satu permainan mencoba dikembangkan. Di sana masih ada ya Khairul Munandar. Khairul Munandar kerjasama dengan Asim Alaba, kerjasama 1-2. Maulana kali ini kembali lagi. Kita lihat terbaca sebuah umpan. Sekarang bola di kaki Nodi Andika, mencoba melepaskan diri dari kawalan. Kita lihat lagi-lagi skema permainan membahayakan, berbahaya bisa dikatakan kali ini. Dilakukan kali ini di mana kita lah sekarang lahir lewat tembakan kaki kiri daripada mantan pemain Persidik ini dan klub pelawan di Liga 3 Sumatera Utara Medan. Maulana kali ini membawa unggul 2 angka di babak awal, namun berhasil disamakan menjadi imbang 2-8, di mana mereka kemudian mengakhiri laga, mengunci kemenangan lewat drama adu penalti ketika kami kawinkan dengan tim Restar Kutabang. Sekarang bola berada di kaki Darkasi, mencoba membuka serangan. Tidak, Darkasi mencoba mengambil ancang-ancang. Sama-sama kita nantikan kemana umpan yang akan diarahkan. Kita lihat sekarang, berbahaya sekali. Kembali lagi, Maulana kali di kali ini masih mencoba mengutaki serangan. Cantik sekali sebuah umpan disodorkan. Di sana ada Munandar, namun satu bersih saja daripada Ricky Ramadan. Kembali lagi membuahkan tendangan pojok saja. Bisa dikatakan ini berbahaya. Cepat tercipta di sisi kanan gawang yang dikawal oleh saudara Muhammad Reja, di mana kedalam putra kelahiran Alu 2 Kecamatan Makmur atau Alu Pinang, ya Nasir Alaba. Lalu dengan sebuah umpan berbahaya, lari saja tadi Nodi Andika menambah lawan kali ini, di mana kedalam membuahkan tendangan pojok yang kedua. Berbahaya bisa dikatakan. Kembali lagi tercipta di sisi kiri gawang yang dijagai oleh saudara Muhammad Reja. Kita lihat kali ini ya, Jasmani Yusri yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Bang, pemain lebunya Aki, Aki udah lama, Aki udah lama. Aki dari dalam bang. Ya, kita lihat kali ini berbahaya situasi bisa dikatakan. Ya, Yaswan Yusri dengan sebuah umpan panjang, namun masih ada ya Muhammad Fairuzi di barisan belakang. Ya, Yaswan kembali lagi mencoba mengancam dengan sebuah umpan menjilang, namun terbaca oleh pemain seangkatan Muhammad Fairuzi. Sekarang Mojen Mujani kerjasama kembali lagi. Kita lihat apa terjadi. Nampaknya pelanggaran. Ya, oh apa yang terjadi? Ya, medisin segera kami masukkan. Ya, dampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Kena boleh undi. Ya, nak boleh undi, cok ini. Ya, kita lihat. Ricky Ramadan mengambil ancang-ancang. Langsung dengan sebuah umpan panjang. Namun di sana ada Muhammad Revan. Muammar mencoba membersihkan barisan belakang. Ramadan ini mencoba kembali lagi putar di serangan. Kita lihat kali ini kembali lagi selama permainan mencoba kembali lagi dikembangkan. Mulia di mandu. Kita lihat kembali lagi umpan berpindah sekarang. Terjadi. Kita lihat kali ini dikoyangkan. Di mana kita lihat apa yang terjadi? Nampaknya ya bendera duluan dikoyangkan. Ya nampaknya sebuah pelanggaran duluan dilakukan. Ya, Medici. Ya kita lihat kali ini Muhammad Reja
Jauh ke depan. Amar. Kali ini. Munandar kali ini. Itulah Andi Ramadan. Mencoba kembali lagi mengatasi serangan. Masih lepasan Andi Ramadan. Kerjasama dia dengan Musabil gelandang. Kita lihat sekarang dari sebuah umpan tarik kemencawaan. Namun cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang kelahiran Kota Langsa. Rolab Ibai. Arefan, mantan pemain PSIS Langsa dan juga PSIA di Liga 3. Kita umpan berpindah kaki dia. Namun terbaca kembali lagi. Serangan demi serangan terus menerus mencoba diperagakan. Kali ini lewat kaki Arwali dengan sebuah terobosan. Namun satu bersih dilakukan tadi oleh Muhammad Refan. Kali ini Nasir Alaba mencoba membersihkan barisan belakang. Maulana kali ini lagi-lagi adu bodi. Namun apa yang terjadi? Kita lihat kali ini pelanggaran dilakukan oleh putra kelahiran Paya Demang ini. Iqbal Lesmana, Muhammad Mikail, Ali, lagi-lagi terbaca oleh Alfas ini, berpindah kaki dia. Kita lihat sekarang, bola berada dalam penguasaan Musamil gelanggang. Pelan saja kerjasama dilakukan dengan Iqbal Lesmana, Arwali. Kita lihat masihlah penguasaan pemain-pemain putra Buana Gambar di Jumba. Namun rapat persen belakang. Kali ini Musamil gelanggang mencoba mencari ruang. Kita lihat langsung dengan sebuah umpan terbaca oleh Jafan Yusri. Sekarang bola berada di kaki Jafan. Mencoba direbut kali ini oleh Andi Ramadan. Ramadan Andi mencoba kembali memutasi serangan. Namun apa yang terjadi? Rapat sekali barisan belakang di medan di Indonesia. Kita buka sebuah pandang. Serangan demi serangan terus menerus mencoba diperagakan. Namun masih ada Muhar. Itulah serangan berbalik cepat sekali. Nasir Alaba kali ini mencoba menanti. Berbahaya situasi. Namun sledingnya sangat kecil sekali. Dilakukan tadi oleh saudara Carkas. Iqbal Lesmana. Lagi-lagi dengan sebuah umpan panjang. Berbahaya bisa dikatakan. Namun masih ada Mulia di Bandung. Di dalam kali ini apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh salah satu pemain belakang daripada Yudi Sintai. Muhar. Kita lagi-lagi satu bersih lakukan. Riki Ramadan. Jauh ke depan. Kita lagi-lagi perbuatan terjadi. Namun dibiarkan saja tadi. Di sana ada pun jaga gawang Rolak. Kita lagi Rolak masih menimbang-nimbang sementara di kulit pundar. Jauh ke depan. Riki Ramadan. Mulia di Bandung. Tai Rusi. Kita lihat kali ini Halim mencoba tendangan dari sisi sebelah kiri. Namun apa yang terjadi? Antisipasi yang tepat sekali daripada Muammar Kadabi. Alaba. Nasir. Kerjasama 1-2. Munandar umpan terarah kepada Al-Fasimi. Kita Al-Fasimi mencoba kembali lagi mutasi serangan kali ini. Belum berhenti ritma permainan mencoba dikuasai. Namun kacas kembali lagi bola di kaki putra kelahiran Lukmani kepada Sipak Mamplak ini. Sekarang serangan berbalik. Mencoba dikembangkan oleh pemain-pemain putra Buana Gambar di Jumba. Langsung dengan sebuah umpan panjang. Jika di sana ada Mohsen Mujani. Dibayang-bayangi dia oleh Muhar. Namun masihlah kuasaan pemain-pemain Jumbo United FC. Mujani Mohsen. Mulia di Bandung. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Ya, penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai, Tulumbang, kata-kata yang memancing persona pertandingan jangan diperlihatkan. Alaba, berbahaya sekali. Kita lihat kali ini kembali lagi. Lebih dari mencoba mengancam. Oh, sayang. Tembakan daripada saudara Maulana kali ini masih menyamping di sisi kanan. Gawang yang dijagai oleh saudara Reja. Arwali, kita lihat di satu saja oleh Madon Panglas hari-hari. Iqbal Lesmana, Musamil. Kita lihat sekarang masih ada kekuasaan Musamil. Tengkir jam berat. Yang dah tengke. Kakak-kak, tapi keloro. Kakak-kak. Ini apa ini? Main kalah gede. Mana ya,
Ya, kita lihat jauh ke depan. Lagi-lagi terjadi perebutan. Sayang, itulah sebuah tendangan besar yang dilepaskan tadi, namun masih belum cepat bisa dikatakan. Ini kenapa ini Lafwan Yusri. Kita kali ini Munandar. Alfas ini sekarang ke belakang dia kepada Muammar. Di sana ada Muhar mencoba kembali lagi mengatur irama permainan. Malah lewat. Mojen Muzani mencoba kembali lagi membalikan keadaan. Di sana ada Muhammad Khairushi, pemain yang mesejarkan kontrak dengan FC Bekasi dengan sebuah umpan terobosan kembali lagi. Namun masih ada Mando Mulyadi, Andi Ramadhan, Ali berbahaya bisa dikatakan. Ramadan. Kita lihat Munandar angkat ke depan. Di sana ada Darkasi. Lagi-lagi skema permainan mencoba dikuasai. Sapu bersih saja kali ini. Mojen Mujani mencoba kembali lagi mengatur irama permainan. Masih Mojen. Kita lihat tidak ada rekan yang meminta umpan. Namun lama bola dikasih bisa dikatakan. Sekarang bola dikasih Alfas ini. Umpan berpindah ke Ramadan ini. Kita lihat kali ini kembali lagi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Areja, Munandar. Kita lihat sekarang Michel mencoba kembali lagi berada di serangan. Muzamil. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran kembali lagi. Menjadi Bandung Alfas ini. Iqbal Usmana, Putra Buana sekarang mencoba mengatur irama permainan mereka. Darkam terbaca tadi oleh Alfas ini. Kali ini Nasir Alaba dengan sebuah terobosan berbahaya. Namun sayang, bendera duluan digoyangkan. Di mana Maulana kali ini duluan terjebak offset bisa dikatakan. Darkasi, sampai bersih kembali lagi. Di sana ada Muammar Kadam. Sekarang bola dikasih Iqbal Usmana. Langsung dengan sebuah umpan panjang. Lafwan Yusri langsung membersihkan jantung pertahanan ke sisikan. Membuahkan lemparan dalam saja. Jadi orang yang mana tuh? Nacara, mana? Irfan, Alifan, Munandar. Kita langsung saja dihalau ke depan. Kali ini berbahaya sekali. Kita kali ini berada di balik cepat bisa dikatakan canggih sekali sebuah umpan. Namun sayang terlalu ke dalam dekat dengan kuasaan penjaga gawang. Kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan penuh berhenti. Ini dia India, Andi Ramadhan mencoba kembali lagi menyisir sisi sebelah kanan pertahanan daripada Lebu Jadi FC. Kita lihat kali ini Andi namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang saja. Gawang berbunyi. Kita lihat kali ini Rolaf mengambil ancang-ancang dia. Kita tunggu dan kita nanti kemana umpannya akan diarahkan.
oleh penjaga gawang yang pernah tampil dengan tim PSGL Gaya Luas dan Persiraja. Jauh ke depan, lagi-lagi terjadi perebutan. Arama dan Didi sekarang, namun disapu saja oleh Nisamil. Kita lihat Yasmani angkat ke depan. Arwali mencoba kembali lagi menyundul bola ke depan. Di sana ada Ramadan, namun dihalau saja oleh Iqbal Lesmana. Kali ini kita saksikan pelanggaran dilakukan. Tampaknya kembali lagi membuahkan tendangan bebas saja bagi tim Putra Buana Dardanus Cinta. Di mana sementara sebuah tim yang dipresideni oleh salah satu kandidat kuat calon DPD RI, Fikar Yahjon sore ini. Sementara mereka tertinggal satu angka. Ini dia kita lihat mantan pemain PSG Ciamis, Michel. Langsung umpan berpindah ke kotak penalti. Situasi berbahaya saya dikatakan. Sayang. Tempatan ke tempat poli yang dilepaskan dari Mali Hali Eta. Masih belum tempat sasaran. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim Libu United FC. Jauh meninggi. Kita lihat tanpa terasa. Usai sudah sebaru laga babak pertama. Pertandingan semifinal yang pertama antara tim Lebu United dari Kecamatan Mamur yang berhadapan dengan Putra Buana Blangga di Jumba. Atas kehadiran daripada Pangki pemilik Sande Georgia, Neali pemilik Asraf Jaya Servis Matang Gelombang 2, Si Abang FND Motor Komplek Terminal Lama, dan FND Motor ya Jodoh Gerugok dan Dapura. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Putra Buana Blangga di Jumba. Nomor punggung 6 Arwalis dari keluar dan masuk nomor punggung 4 Akmal Muzahan. Rizky Ponsel, Ule Tutu Kudablang, milik daripada Tuan Tanggur. Apadi, pemilik daripada Central Kubi, Jalan Elak, Krumani Aceh Utara, Rospai, Toko Bangunan Seribu Doa, Mulasel, dan Gapura, milik daripada Siwo. Terima kasih juga kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Elak Kubi, bersama dengan Pai Jabet Family, jual beli kambing akikah dan kambing kurban. Tempat beralamat di Jalan Le Kutrai dan Dapura. Anda memerlukan atau Anda membutuhkan segala jenis ya kambing akikah dan kambing kurban, Anda bisa langsung menghubungi saudara kami Pai Jabib Family bersama dengan Mudasir Kesi Odon, ya showroom Safri Jaya Mobil, Faisalma Export juga tidak ketinggalan, toko olahraga termurah dan terlengkap tepat di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara di belakang halte Krumani. Bank BSI Gandapura, Rafa Jaya juga tidak ketinggalan bersama dengan pemilik toko bangunan ya Duda Muara. Jengkudin juga sedang menyaksikan jalannya laga. Ya, bagi Anda perantau setia kami yang ada di seputaran Kecamatan Gandapura dan sekitarnya, baru-baru ini telah hadir di Kecamatan Gandapura, tepat di Jalan Medan Banda Aceh, di depan Min 8 Gandapura. Toruk ya, maksud kami toko bangunan terlengkap dan termurah dan terpercaya, toko bangunan Duta Muara. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ismail Adam, anggota Dewan Sate Cikmun, tepat di depan Central Kupi Krumani. Marlboro Klasik, toko pakaian jadi pria dewasa Gandapura, bersama dengan Camat Gandapura, Bapak Agi. Bukan itu saja, Jakir Motor juga tidak ketinggalan. Kusi Musnawar, selaku ketua Karang Taruna, ya, Kecamatan Gandapura, yang juga bakal calon anggota DPRK di Pileg yang akan datang. Terima kasih yang dapat kami ucapkan. Bersama dengan, ya, Pai Halim Jakarta. Terima kasih dari kami, panitia penyelenggara. Kali ini, itulah satu bersih kembali lagi. Alaba terah tendangan. Sekarang Ramadan ini mencoba mengurungkan oleh kotak penalti lawan. Namun kembali lagi satu bersih dilakukan. Serangan terbalik tepat sekali. Muhammad Halim kali ini mencoba tadi serangan dia. Halim masih Halim sendirian. Tidak ada rekan yang nampaknya tidak ada yang mensupport pergerakan daripada pemain kehilangan untung lama. Kecamatan Pandang Sakti, serangan berbalik sekarang kembali lagi. Kita lihat dengan sebuah umpan panjang, berbahaya bisa dikatakan. Namun sebuah sentulan penyelamatan daripada Darkasi kepada penjaga gawang Muhammad Reja. Bundi malam, insya Allah Ali Subayang Isya. Tepat di Stadion Krumani Aceh Utara, langsung akan dibuka. Ya,
turnamen yang bertajuk Rumane Football Stadium Cup yang pertama tahun 2023, di mana nanti malam dua tim calon juara dari dua kabupaten kota berbeda yang akan kami dirikan di depan mata Anda. Arufi FC dari Kabupaten Pidi yang akan berhadapan dengan sekuat mewah Putra Kuta Blang. Wasit terjadi pergantian dari tim Putra Buana Blang Belanda Jumba, nomor punggung 7 Andi India ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 3 Henry Belly. Ya, kita lihat berbahaya Akmal keras tembakan, namun masih mengenai pagar penghalang. Sekarang Halim Etam, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran, hanya sebuah faktor lemah badan. Serangan berbalik kali ini kembali lagi mencoba dikejarkan oleh pemain-pemain Lubu Inadi FC, namun mudah saja terbaca oleh Ricky Ramadan. Muzamil Kelanggang mencoba mengatur irama permainan, Datar Muammar mencoba memutuskan serangan, namun sayang kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan membuahkan lemparan ke dalam. Jika kamu kabarkan untuk malam pertandingan besar, ya pasukan kamu katakan menang, hanya 80 tim saja yang diundang tepat di Rumane Football Stadium Aceh Utara. Laga pembuka tim di bawah tangan daripada pengusaha muda Bos Yudi Jepara dan Sipun Cina. Nanti malam sebuah tim Putra Kuta Blang dengan sederetan pemain-pemain ternama yang akan berhadapan dengan tim yang bermarkas di Kabupaten Pidi, Arufi 91. Nanti malam mereka akan mengawali laga pembukaan turnamen yang bertajuk ya Rumane Football Cup Stadium yang pertama tahun 2023 tepat setelah sholat Isya. Sedangkan besok sore jangan pernah Anda ragu, karena banyak sekali pemain-pemain bintang yang akan diandalkan oleh dua tim yang akan kami kawinkan. Tim yang disokong dari belakang oleh Sanjaya, di mana besok sore sekuat daripada tim Jala di Kos FC, mereka bukan hanya pemain lokal Aceh yang akan diandalkan, namun beberapa pemain kelahiran Sumatera Utara Medan besok sore akan tampil di lapangan yang kita bangga-banggakan. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka, Yoyo Langsa, Arjanto, Rehan Kori, Jamali, Muhammad Mufadal, Jafar Kandang, Ahmad Fadil Yusufli, dan penjaga gawang berpengalaman Agus Ri. Besok sore Persipura Gandapura akan berhadapan dengan Bala Bikot FC. Aku baru nyawa tali ukur-ukur. Ya, kita lihat tali dikembali lagi membuahkan lemparan ke dalam saja. Pemenang laga sore ini sudah pasti, juara dua sudah ada di tangan mereka. Namun yang perlu Anda ketahui, bukan hanya hadiah satu dan hadiah dua saja yang akan diberikan penghargaan oleh panitia penyelenggara. Kita lihat Mojen Mujani mencoba kembali lagi mengatur nama permainan, namun dia harus berhadapan dengan sang senior sekampung halaman, Yasmani Ulejalan. Pencetak gol terbanyak dan best player akan juga mendapatkan trofi dan uang pembinaan masing-masing Rp1 juta dari Ketua Persaudaraan Aceh Serantau, Bapak Ahyar Kamil. Bukan itu saja, janji daripada Mulafel Gandapura, beliau juga telah mempersiapkan 1 unit HP Android dengan harga jutaan rupiah, juga akan diberikan kepada pencetak gol terbanyak nantinya. Sedangkan kabar gembira kami dapatkan kepada Anda sahabat Mulafel Gandapura, insyaallah tepat pada 25 puasa Ramadan, Mulafel Gandapura akan melakukan promo besar-besaran. Ali Musawi, saya kita lagi-lagi terbaca kandas bola di kaki lawan. Ya, kabar yang kami dapatkan di mana pemilik daripada Elak Kupi, Jalan Elak Rumane Aceh Utara, saudara Bongkeng Putra Kuta Blang, insyaallah akan maju di pileg mendatang sebagai kandidat kuat calon anggota DPRK Kabupaten Birun. Ya, kita lihat kali ini membuahkan tendangan bebas saja, di mana sore ini si Bongkeng juga sedang menyaksikan jalannya laga yang sedang kami dirikan di depan ribuan pasang mata. Insyaallah pemilik Elak Kupi ini bakal menjalankan diri sebagai kandidat kuat calon anggota DPRK Kabupaten Birun. Oh, berbahaya sekali. Itulah apa yang terjadi. Namun nampaknya berhasil dicocor tadi oleh saudara Muammar Kadhafi. Nasir Alaba, berbahaya sekali kali ini. Kita di mana Maulana kali ini mencoba menghubungi sebelah kiri. Berbahaya sekali. Tapi kali ini, lama bola di
tadi. Tidak kali ini kembali lagi terjadi ya perebutan. Nasir Alaba. Al-Fatihman telah tembakan. Namun masih perlu kebakaran. Bangki Gede Gergo Gandapura. Asraf Jaya Servis. Komplek Terminal Lama. Matang Gelumpang 2. Milik daripada Ne Ali atau Saudara Heri Suhamdani. Bersama dengan si Abang FND Motor Komplek Terminal Lama Matang. Asraf Jaya Servis. Dan juga tidak ketinggalan. Bos Yudi Ketara. Putra Putra. Bapak Camat Gandapura. Terima kasih kepada Anda. Sai Halim Jakarta. Jakir Motor. FND Motor Gandapura. Juga siap menerima. Ya. Ya, FND Motor juga menerima. Segala jenis untuk mengajak kendaraan Anda. Di Gede Gergo Gandapura. Sorong. Ariat Mobil. Matang Sago Pusangat. Suti. Bila Grup Kecamatan Makmur. Mulasel Gandapura. Toko Bangunan Suribu Doa. Milik daripada Bos Pai. Pai Jatuh Family. Juga tidak ketinggalan. Toko pakai jadi galeri Kutaban. Elak Putih Jalan Elak milik daripada Sipong Keng dan Rizky Ponsel Tulia Tutu Kutaban. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang bersama dengan Apan pemilik daripada sentral kami. Kita lagi-lagi. Oh, nampaknya pelanggaran duluan dilakukan tadi. Melanggar batu bola. Ya, kita nampaknya dua pemain daripada tim Lubu United FC tergeletak di dalam lapangan pertandingan. Harapan tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pura Gandapura, mereka juga akan menurunkan sederetan pemain-pemain pertama yang pernah tampil di Liga Indonesia. Wajar kami tunggu kedatangan Anda besok sore, tepat di laga semifinal yang kedua. Bang Benyamin Abang, berdata yang berdua di bang, tunggu nilangan. Abang menjadi wilayah harubah di anggur. Kayak gede-gede. Nasir Alaba. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Revan jauh ke depan. Namun dekat dengan kekuasaan penjaga gawang Muhammad Reza. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga pada sore hari ini. Muhammad Reza jauh melayang tinggi. Amar Michel. Di sana ada ya Halim. Namun dicocor saja oleh saudara Muhar, putra kelahiran Tanjung Cinai, Bandar Labu, Aceh Utara. Lemparan gelam kembali lagi dapatkan. Ya, untuk malam oleh Subayang Isya. Di Krumane Football Stadium Aceh Utara juga akan dibuka pertandingan secara Liga Indonesia. Turnamen yang bertajuk Krumane Football Stadium Cup yang pertama tahun 2023. Rufi FC dari Kabupaten Pidi. Syarat padat dengan pemain-pemain berpengalaman. Nanti malam mereka siap menantang sekuat mewah yang dimiliki oleh tim di bawah tangan Bos Yudi Cetara. Putra Utablang. Ya, alumni penajar di Pan Papua. Bahkan dua legend asing, Anthony William dan Silvio Escobar. Nanti malam akan diduetkan Ohlu Subayang Isya di Krumane Football Stadium Aceh Utara. Ya, turnamen besar yang hanya diikuti oleh 8 tim pilihan yang tersebar dari 3 kabupaten kota, Aceh Utara, Kota Luhut Sumawi, dan Kabupaten Girun. Sore ini kami juga sangat berbangga hati dengan datangnya mantan kedua KNPI Kota Luhut Sumawi, saudara Ali Kua, yang juga sedang menyaksikan jalannya laga. Ya, di mana baru tadi beliau juga baru saja membuka ya satu event turnamen voli yang memperebutkan hadiah total puluhan juta rupiah yang beralamat dan bertempat di Gor Singapura, Jalan Elak Aceh Utara. Kali ini mengambil ancang-ancang dia, bukan sebab lantaran. Serangan berbalik sekarang. Putra Belanda Belanda di sumpah mencoba mengancam. Lewat kaki pemain berambut tiram. Namun sayang, langsung dicocok saja. Oh, jelas sekali. Aroma bahasa pilih. Ya, dong bahasa pilih.
putar itu. Ya, kita ada kartu kuning langsung dikeluarkan kepada mantan pemain Yop Pelawan dan juga Karo United di Liga 2. Baglu ibu. Mufamil langsung angkat ke depan. Di sana ada Alfa dilanjut mendapatkan. Sekarang bola di kaki Akmal Kusangan, namun mudah sekali dihalau oleh Muhar. Oh, apa yang terjadi? Sudah kampaknya kali ini sempat lagi. Bulandar, Alfa Sibilandu masih dalam perasaan pemain-pemain daripada Lubu United FC kita menang makmur. Kita lihat Nasir Alaba mencoba kembali lagi, cantik sekali kita yang sebuah perbosan kali ini. Oh, adanya sendiri pelanggaran keras sekali di mana kita lihat Riki Ramadan langsung di kartu kuningkan. Ya, bisa dikatakan ini peluang. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga pada sore ini, di mana kita lihat tim yang dimiliki oleh Abdul Makmur yang sementara mendapat kesempatan lewat setis bola mati. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Akankah ini berhasil dimanfaatkan oleh Muhammad Idi dan kawan-kawan untuk bisa menambah angka kedudukan sementara. 1, 2, 3, 4 pemain dipasang sebagai pagar penghalang oleh tim di bawah kanan daripada calon anggota DPD RI, Tikar Yahdon. Amar. Angkanya sendiri. Akhirnya. Laga antara tim Galatasaray FC yang akan berhadapan dengan sekuat tim ya Galatasaray FC besok sore akan menantang Persipura Ganda Perwasit. Terjadi pergantian pemain dari tim Putra Buana yang ditarik keluar nomor punggung 16 Fairushi, yang masuk nomor punggung 23 Fai Pandu. Andi di peti boleh Ya, seandainya sekuat daripada tim Lubu United FC berhasil mempertahankan keunggulan mereka, maka sudah pasti mereka lah yang akan ditempatkan sebagai tim pertama yang tampil di partai puncak acara, partai Grand Final. Pemenang laga hari ini juara 2 karena Lam Rigam. Oke, okay, jadi. Hal-hal menang lah. Di palu. Bila ada itu juga. Bola kanan. Ya, ada pengen. Riki Ramadan. Kita lah sekarang. Hanya kamu mau bola, Riki. Bola, bola, cok juga ini bola. Oh, baik, Nasir. Nasir. Khairul Munandar. Yasani Yusri, kerjasama umpan-umpan pendek di kaki-kaki. Kita lihat kali ini kembali lagi, ritma permainan mencoba dikuasai. Di sana ada Iqbal Lesmana. Kita lihat jauh melayang tinggi. Revan, Mulia Dimandu. Mencoba kembali lagi putar di serangan. Umpan berpindah kami. Di sana ada Maulana Khalidi. Maulana Khalidi bersabar dia. Ke belakang sementara kepada Alfas ini. Sekarang bola berada di kaki Munandar. Munandar kembali lagi ke belakang. Yafani Sri pemain seangkatan. Alfa Sini mencoba membuka ruang.
kita kembali lagi kali ini dalam perasaan pemain-pemain Ibu United FC. Alfa ini cukup tenang, kita masih dalam perasaan mantan pemain Persikota Tangerang, namun jelas sekali handball dilakukan tadi. Yusri. Kita kembali lagi. Center back sebelah kanan yang sangat rajin membangun serangan. Nasir Alaba. Lagi-lagi kita mencoba mengejar lari. Kita kali ini umpan berpindah kaki. Kita ada Munandar. Cantik sekali. Oh jelas. Maulana kali ini duluan tercoba offset. Bisa dikatakan. Namun terpaksa oleh Ricky Ramadan. Datang Ramadan. Kita lihat lama pula dalam penguasaan. Sapu bersih saja daripada Darkasi. Saifan Nur kali ini kembali lagi mencoba serangan. Akmal Pusangan. Kita lihat serangan berbalik cepat sekali. Kali ini boleh mencoba dikuasai kembali lagi. Namun masih ada Muha di bahkan belakang. Apa Gurga 4? Peli. Depan gerak-gerak. Michel. Mojan Mujani. Kita lihat kali kembali lagi. Umpan berpindah. Masih Peli. Oh, cepat mendalat. Dalam pelukan penjaga gawang. Rolas di payung. Nasir Alaba. Ayam tahu main 16. Nah, menangkan tinggi. Umpan berpindah kaki. Munandar kali ini. Muhar. Oh, ini kata tenang kali. Kali ini. Kerjasama dikasih kaki. Kita kali ini kembali lagi. Muhar sekarang. Mandu Mulyadi ke belakang. Kita lihat bersabar pemain-pemain daripada tim Lubu United FC. Kita lihat jelas sudah pasti Nasir Alaba, pemain yang masih terikat kontrak dengan Citarum Raya ini, duluan terjebak offset bisa dikatakan. Riki Ramadan mengambil anjak-anjak langsung dengan sebuah umpan panjang. Saifan Nur. Di mana sementara sekuat daripada tim yang disokong langsung dari belakang oleh keluarga besar Lubu United di Jakarta. Ya, Ramazan Udin dan Raman Kabudi. Sementara unggul 3 angka. Ya, di mana 3-1 maksud kami. Di mana mereka sementara memimpin laga. Seandainya mereka sukses mempertahankan kedudukan, maka sudah pasti sekuat daripada tim Lubu United yang disokong langsung dari belakang oleh keluarga besar Lubu United, Ramzan Kudung dan kawan-kawan, menjadi tim yang pertama yang kami tempatkan di putaran grand final. Sedangkan besok sore, laga kedua putaran semifinal, mereka kembali lagi akan kami gandingkan dua tim terbaik calon juara. Galatikos FC besok sore akan melawan sekuat daripada tim Persipura Ganjapura. Maulana kali ini. Kita lihat kerjasama kembali lagi. Lepas kali ini. Berbahaya situasi. Kita lihat kali ini. Sayang sekali. Tembakan yang tidak sempurna. Kamu ini,
bagus. Bagus. Giovanni. Woi. Dari Bayor. Duluan ke dia offset juga kita datang. Ya, Super Singa hanya bersambutan kamu ibat kabar kabarkan. Super Singa kepada drone hanya ke dalam laga antara. Ya, dalam FC yang akan berhadapan dengan Persipura Gandapura. Yang perlu Anda ketahui besok sore, Galatasaray FC bukan hanya mengandalkan pemain-pemain lokal AD saja. Tetapi yang perlu Anda ketahui, beberapa pemain kelahiran Sumatera Utara Medan besok sore akan diturunkan oleh mereka. Semisal seperti Aji Sutagalung, Fikra Paledi, Muhammad Robi sebagai penjaga gawang, Dwi Raffi Angga dan kawan-kawan. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka, Jafar Kandang, Jul Jalali, Agus Ri sebagai penjaga gawang, Ahmad Fadil Zulkifli, Ramadan Samodi, Rehan Kori, besok sore Yoyo Lanta, TM Reja Pratama, Lutfi Taufi Hamdan, dan Arianto. Besok sore Persipura Gandapura, mereka akan berlaga bersama dengan tim Galatikos FC. Tepat di pertandingan putaran semifinal yang kedua. Ya, terima kasih juga sore ini kami ucapkan kepada Bos Yudi Jatara yang juga sedang menyaksikan jalannya laga. Ya, insya Allah nanti malam tim di bawah tangan daripada beliau, sekuat daripada tim Putra Kuta Belang, akan menantang tim yang berasal dari Kabupaten Pidi, Arufi 91 Kabupaten Pidi, di mana tepat di partai pembuka di lapangan Krumpani Football Stadium Aceh Utara. Ahli Subayang Isya. Ya, Ahli Subayang Isya, insya Allah untuk malam akan kami buka pertandingan hanya diundang 8 boh tim pilihan yang tersebar dari heboh kabupaten kota berbeda, di mana nanti malam tepat di partai perdana laga pembuka sekuat mewah, ya, Putra Kuta Belang akan menantang, ya, tim calon juara tiada lain dan tiada bukan Rufi FC. Sebagai pemenang laga, dan langsung kami tempatkan mereka menjadi tim yang pertama.